Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada seorang itu dia royak satu kisah yang berlaku. Ada seorang peniaga daripada orang Baghdad, orang Iraq. Orang Iraq ni, orang ni orang peniaga ni, dia ada seorang anak. Seorang ya anak ya, lelaki. Dan dia nak ajar anak dia ni, nak ajar nego supaya boleh dipanggil jaga diri, boleh dipanggil berdikari, mana boleh harap ke diri sendiri lah lepas dan ini. Sebab ayah dia pun berasa tak lama dah nak meninggal agapa tu, maka dia nak ajar anak dia supaya wipanan nego. Ya lagu mana dia nego di zaman dulu. Di zaman tu dia beli perahu sebuah yang muak barang di atas perahu tu penuh untuk pergi ke negeri India, pergi ke negeri ni untuk nego-nego kelip mari. Dia pun ayah dia ni ambil kapal sebuah, beli kapal sebuah, isi barang atas kapal tu penuh. Oh ya, kan dia membawa perahu ni pergi jauhi orang, beberapa orang untuk nak bantu dia dalam perjalanan dia tu lah. Dia pun naik perahu bersama dengan penolong dia, banyak orang jugalah, perahu besar penuh dengan barang. Jalan di atas laut, suruh duduk pergi sehari, tenang molek, dua hari, tenang molek, 9 hari duduk naik atas perahu tu, duduk di dalam laut 9 hari, tenang, tak ada masalah apa-apa. Pergi dengan molek, dengan hening, dengan tenang, tak ada masalah. Tetapi bila masuk hari yang ke-10, omok mari kuat. Omok mari kuat, kapal dia naik turun, naik turun, naik turun, omok tu pecah. Pecah barang dia habis. Punah habis, pucat habis di dalam laut tu. Dan pembantu dia, orang yang bantu dia saat ni tu, bapa orang tak tahulah pembantu dia saat ni, mati semua. Tinggal dia seorang yang hidup, dia gantung di sekeping kayu hak bekas perahu pecah tu, dia gantung di situ. Selamat dia sehingga sampai di 1 bulan. Tapi tu waktu tak ada kena royak lah, cabut habis lah baju-baju, cari habis gapo semua. Siapa di pula tu dia pun, Allah dia selamat dah. Rebah tak khabar. Tak khabar situ. Banyak je jugalah yang tak khabar. Bo dia khabar tu, dia bunyi suara, suara gene. Suara gene gene, suara gene suka lah, sepung agak suka gitu. Ramai bunyi orang ramai pakat tu yoyoyoyoyoy. Dia suka bleh-bleh duk palu gene bleh-bleh. Siapa di tempat dia? Dia tak orang nak bangun ke apa. Demon ini ambil tok dia di atas kursi, junjung dia ambil baju, bubuh ambil ke apa. Siapa di istana? Tempat molek gitu, tempat macam orang besar duduk lah. Dia ambil letak dia atas istana, bubuh dengan baju comel, bubuh dengan baju raja lah. Lepas tu ambil mongkuk tu atas kepala, mahkota atas kepala. Dia duduk pelik, apa ni? Lepas tu semua pakat, oh, tak apa, kami ikut kamu nak suruh kami nak buat belakang. Kamu ni sebagai raja kami hari ni. Lah, kok mana ya tu? Duduk dia. Lepas tu lepas pada orang sambut dia sudah, orang tubik. Bawa orang tubik, yang nampak ada di antara orang yang duduk di dalam majlis tu, ada pakcik seorang. Tua, nampak hebat, janggut putih, nampak orang warak. Bawa dia mahu nak tubik belakang, dia pergi orang ni. Dia kata, Musa tubik, nanti dulu. Musa orang nanti dulu. Orang lain pun pakat tubik belakang. Orang tubik belakang dah, dia pergi orang saat ni tu. Orang tua saat ni, orang warak saat ni tu, nampak cerah muka dia tu. Dia tanya. Dia kata, apa berlaku dengan saya ni? Saya tak faham ni. Saya ni tak ada kenal Fort Demo. Fort Demo pun tak ada kenal saya. Saya ni mari daripada Baghdad tu. Kapal saya pecah. Bawa kepada saya ni siapa di pulau ni. Tiba-tiba Fok Mu ni ambil ku ni, jadi tak jadi raja. Kenapa ni? Aku tak faham. Pakcik tu royak. Dia kata gini. Dia kata orang di atas pulau ni, dia 3 tahun sekali dia tukar raja. 3 tahun sekali dia tukar raja. Bila siapa 3 tahun, dia ambil raja hak siapa umur dah ni 3 tahun ni, dia ambil bawa atas perahu, kita hauk di atas sebuah pulau. Dia ambil seorang raja hak siapa umur dia 3 tahun, jadi raja dah 3 tahun, dia ambil muat perahu, 4 orang akan ambil dia muat perahu, dia letak di atas satu pulau,
Lepas tu nanti mati atas bulan tu. Mati dari keadaan lapar dan dahaga. Lepas tu dia ambil orang yang siapa di darat, di pulau dia pula. Tak tahu orang mari mana, suruh. Tak tahu kata mari mana, tak tanya. Tapi orang yang selamat, orang siapa di pulau dia. Lepas pada raja saat ni yang letak di atas pulau, tak ada orang saat ni. Orang siapa di pulau dia, orang ni lah akan jadi raja pula. Jadi betul lah, raja hak kami ni siapa dah 3 tahun. Tahu dah lah atas pulau. Jadi mung betul lah mung siapa. Jadi mung kena jadi raja pula. Masa menjadi raja ni 3 tahun. Lepas pada 3 tahun ni mung juga akan dipindah pergi kepada pula. Kalau tak ada orang ni akan mati dek mung juga. Yo, lagu ni cerita. Lepas tu mung nak nasihat ke apa kau aku. Minta mung nasihat sikit ya kau aku. Raja saat ni minta orang tua saat ni nasihat ke dia lah. Dia kata, kalau mu nak suruh aku nasihat, aku nak nasihat pergi ke mu. Ha, tak apa nasihat lah. Mu nak nasihat ke apa? Dia kata, learning. Mu tahu dah, 3 tahun lagi, mu akan kena pergi duduk di atas bulan. Kalau tak ada makan ni, tak ada minum ni, mu akan mati situ. Mu tahu dah gitu dah. Tahu? Kalau gitu, mu tu, wi kebenaran kepada aku, supaya aku pergi gali telaga di pulau yang mu nak pergi tu. Gali telaga, tanah, pohon-pohon kayu. Wimung tu bila siapa 3 tahun sikit lagi, mung boleh duduk di atas pulau ni, mung boleh duduk dengan selamat, tak mati. Ha, dia kata nampak lagu tu. Kalau gitu aku ni sebagai raja, aku ada harta, ada apa semua kuasa, aku wi ke mung. Mung aku serah kamu semua. Mung nak buat lagu mana di atas pulau tu, aku wi kamu izin 100%. Mula buat besi mana? Lagi. Mula nak tanah apa, nak gali berapa utik lagu, nak buat rumah besi mana? Aku ikut kebenaran kamu. Selalu dah. Tak kena minta apa orang. Aku ikut orang tua tu. Lepas tu, mu pakar lah tentera aku ni. Ya, dah tentera, dah tahan, ya, apa semua tu. Gunalah buat tinggi buat. Ya, apa? Orang tua tu pun. Masya Allah lah. Ya, suruh orang apa, pakar pergi buat lah. Pergi buat dari telaga, cadar tempat duduk, pohon kayu, makan ni, kambing, apa semua dah belakang dia ni. Boh, siapa umur 3 tahun dia jadi raja tu. Mari dah lah, buat numpak orang saat ni. Tentera dia juga asalnya. Tapi, dia adat dia biasa tu dah. Siapa 3 tahun? Ambil, kita hauk di pulau raja ni. Pokoknya pun ambil, kita hauk di pulau. Dia pergi pulau tu, pergi dengan senyum lah. Tak ada kenal lempar dah lah. Moga siap belakang dah atas pulau tu. Dia pergi duduk di atas pulau tu. Tak ada apa-apa, duduk di atas tu. Duduk, air pun ada. Makan air pun ada. Dia duduk di atas pulau tu. Lama jugalah duduk atas pulau tu. Siapa satu sebuah perahu mari berhenti di pulau dia hang nak kelik di Baghdad. Dia pun naik pulau, naik perahu tu kelik ke Baghdad semula. Jadi dia tu selamat. Ni dia cerita. Habis katalah cerita. Tapi nak yang kata dalam cerita ni kita boleh ambil pengajaran. Pengajaran apa? Mula-mula dia duduk di atas perahu tu 9 hari tu. Supo dengan dia duduk di dalam perut ibu. Manusia ni bila duduk dalam perut ibu ni 9 bulan. Dah, 9 bulan duduk dalam perut ibu tenang, tak ada masalah. Tak ada gapo. Bo tubik daripada perut ibu iaitu dia pecah perahu sana naik di darat. Naik darat tu mana tubik ke alam dunia. Dalam keadaan telanye. Budak ni tubik telanye dah. Dia pun sampai di pulau tu dalam keadaan telanye habis cari pakaian dia. Dia hidup di atas dunia ni tu hari masa umur. Masa dia duduk di atas pulau jadi raja saat ni 3 tahun. Dan kita ni bila lahir ke dunia, masa kita ada sakat siap dah 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 70, 85, ada belakang dah. Sikit lagi, kita kena pergi pulau tu. Pulau yang tak ada makanan, tak ada apa ni. Yang kalau kita tak buat bekal dah. Dah. Jadi, nak ayat kata, kita kena buat bekalan lah untuk nak pergi kepada hak ni, hak kita nak kekal. Lepas tu datuk tua saat ni tu, hak tu nasihat dia ke apa, semua tunjuk jalan ke dia, hak tu Quran. Quran tunjuk jalan kepada kita, kita duduk di atas dunia ni. Nak pergi selamat, nak pergi apa, kita kena turut Quran. Hadis pun yang untuk tafsir Quran dah, melalui pahami ulama-ulama yang mu'tabari. Bila siapa masa kita, kita kena diusung. 4 orang akan usung kita dah. Ha, pergi kepada kubur dan pergi kepada alam akhir. Oleh itu, mana kita duduk, learning kita duduk di atas pulau,
masa kita ni ada tak sama. Nah, ada hak nak habis dah ni. Ada hak lama lagi. Bukan kata hak tua dah nak habis dah, tak juga. Bukan kata hak muda lama lagi nak habis, tak juga. Nah. Oleh itu kita tak tahu bila nak habis. Oleh itu kita kena buat bekalan. We banyak bekalan supaya bila kita pergi ke alam akhirat sekali lagi, itu di pula akhirat sekali lagi, kita akan bahagia dan selamat. Pas kalau kita duduk di atas pula saat ni tu, pula hak kita siapa saat ni, duduk galik, tak ada buat apa duduk galik ni. Sebab kita ada belakang, nak apa pun boleh. Duduk galik sini, rugi pas apa masa, ada sekarang pun, siap. Oleh itu, dah, kita usah buat bekal lebih banyak. Amalan soleh, janganlah kita lengoh-lengoh. Kalau berasa ada amalan soleh, apa nak buat, buat lalu. Jangan duduk lambat-lambat, dia tu lambat lagi, aku ni nak mati, dia tu kau buat. Tak salah, tak salah duduk lengoh-lengoh. Itulah sebagai satu cerita. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat insyaAllah ta'ala. Apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah. Salah silap daripada diri saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.